Assalamualaikum sahabat pisang semuanya. Hari ini kita mendapatkan pesanan pisang ya. Pesanan pisang Barlin untuk dibuat hajatan sekarang ini hari Minggu. Acaranya dibuat hari Selasa tadi pesanannya katanya. Jadi kita siapkan orangnya tadi order 200.000 ya. Kita siapkan pisangnya dulu. Untuk pesanan 2 hari lagi ini biar mateng, nanti pisang ini kita peram ya, atau kita matangkan pakai etrel. Biar nanti pas hajatan pisangnya sudah siap konsumsi atau sudah siap makan. Kita pilih yang pisangnya besar-besar, yang bagus-bagus. Pisangnya pisang Barlin yang semok-semok, di sini kita sisihkan dulu ya. Kita pilihkan untuk orang yang besar buat hajatan ikan. Ya, ini yang sudah kita pilihkan. 200.000 dapat 7 tandan. Untuk semprotnya ini kita pakai etrel, satu tutup botol tadi, ukurannya dengan air setengah botol ini ya, setengah botol semprotan burung ya, kira-kira seginilah atau berapa mili itu. Langsung saja kita semprot-semprot. Kita semprot-semprot semua pisangnya. Biasanya itu orang-orang ada yang pakai bak atau pakai ember langsung dicelup pisangnya. Ini kita untuk menghemat tempat ya, karena saya kebetulan nggak punya ember. Ini kita semprot saja sudah oke. Kita semprot yang rata. Nanti kalau sudah basah seperti ini, tidak usah dimasukkan ke karung juga nggak apa-apa, nanti bisa matang sendiri dalam jangka waktu 2 hari. Nanti pas ini sudah bisa menguning. Oh ya, di sini kita etrelnya pakai yang merek Cepa ya. Sebenarnya sama aja sih, mau etrel, cepa, mau ekstrel. Ini soalnya kandungannya sama-sama bisa mematangkan pisang ini. Untuk yang khawatir dengan obat ini, memang sebenarnya ini adalah obat untuk buah ya, untuk mematangkan buah. Mau buah pisang, buah pepaya, buah apapun bisa pakai ini. Sebenarnya kalau ukurannya sesuai dengan aturannya, ini ya aman-aman saja. Jadi gak perlu khawatir atau gak perlu takut nanti pisangnya pakai obat ini disemprot-semprot atau gimana. Soalnya kalau gak disemprot nanti ya pisang ini lama matangnya, gak bisa matang, bahkan bisa sampai 10 atau 2 minggu itu tetap gak bisa matang kalau pisangnya kurang tua ya. Ya mungkin sekian dulu untuk video kali ini. Terima kasih, jangan lupa subscribe channel ini ya, biar terus berkembang dan biar kita juga semangat bikin videonya. Terima kasih.